Venice sedang tenggelam pada kadar purata 0.2 cm setahun, manakala Jakarta pula 17 cm setahun, dan punca utama ialah disebabkan aktiviti menggali serta mengekstrak air bawah tanah secara berlebihan. Aktiviti yang dilakukan sekian lama ini menyebabkan penurunan permukaan tanah akibat perubahan tekanan dan isi padu, ditambah lagi dengan kepesatan pembangunan memberi beban tinggi kepada permukaan tanah. 10 juta populasi Jakarta kebanyakannya menggunakan sumber air bawah tanah bagi keperluan harian mereka. Menurut seorang ahli ekonomi, Harry Andres, yang mengkaji fenomena tersebut sejak 20 tahun yang lepas, dari model kajiannya mendapati 95% dari kawasan utara Jakarta bakal tenggelam pada tahun 2050. Kawasan utara Jakarta telah tenggelam sebanyak 2.5 meter dalam masa 10 tahun lepas, dan kawasan berisiko tinggi di tepi laut sedang tenggelam sebanyak 25 cm setahun, menjadikannya kawasan paling pantas tenggelam di dunia. Bahagian lain di Jakarta turut mengalami penurunan permukaan tanah, tetapi lebih perlahan seperti di bahagian barat Jakarta sebanyak 15 cm setahun, timur Jakarta sebanyak 10 cm setahun, Jakarta Tengah sebanyak 2 cm setahun dan hanya 1 cm setahun di selatan Jakarta. 95% kawasan di utara Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050 jika tiada usaha pencegahan yang efisien diambil. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dan kenapa kawasan di utara Jakarta akan tenggelam dengan pantas. Teruskan menonton. Perubahan iklim dunia, kenaikan aras laut dan bencana alam seperti taufan dan banjir besar akan memberi impak meluas kepada benua Asia, iaitu jutaan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berhampiran dengan laut. Laporan dari Greenpeace East Asia menyatakan menjelang 2030, 7 bandar utama di Asia juga penyumbang utama kepada KDNK adalah kawasan berisiko untuk ditenggelami air. Menurut analisis juga, sebanyak 724 bilion US dollar, 15 juta penduduk dan 1,892 km persegi tanah akan terkesan, iaitu kira-kira 0.4% hingga 0.9% dari KDNK setiap 7 bandar ini. Kawasan bandar yang terkesan berkeluasan antara kurang 20 km persegi sehingga lebih 1,500 km persegi atau nilai KDNK kurang daripada 3 bilion US dollar sehingga lebih 500 bilion US dollar, merangkumi populasi sehingga lebih 10 juta orang. Keluasan tanah boleh didiami, jumlah populasi dan KDNK adalah asas kepada sumber pembangunan ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, pengiraan tepat mengenai potensi impak kenaikan aras laut adalah penting untuk melindungi hartanah, infrastruktur dan kesejahteraan penduduk sesebuah negara. Kenapa bahagian utara Jakarta makin tenggelam? Bandar Mega Jakarta kekurangan bekalan air paip bersih menyebabkan kebanyakan penduduk terpaksa menggali air bawah tanah untuk kegunaan seharian, dan kegiatan yang tidak dimantau sejak sekian lama menyebabkan ruang bawah tanah menjadi kosong dan permukaan tanah semakin mendap ke bawah. Pihak berkuasa hanya mampu menyalurkan bekalan air paip bagi memenuhi 40% keperluan penduduk, dan kebanyakan penduduk, pemilik bangunan, pusat membeli belah dan industri mengekstrak sendiri air dari bawah tanah. Pada tahun 2014, 8.9 juta meter padu air bawah tanah diekstrak dari 4,473 telaga termasuk oleh mereka yang tidak mempunyai lesen. Menurut The New York Times, bandar Jakarta seakan-akan berada di atas kusyen yang sedang mengecut. Bangunan tinggi, hotel dan pusat membeli belah juga menggunakan punca air bawah tanah dengan sangat banyak. Keadaan ini semakin teruk saban tahun, tetapi puncanya bermula dengan kedatangan penjajah Belanda pada sekitar tahun 1600 yang membahagikan bandar Jakarta bagi mengasingkan penduduk asal, menyebabkan mereka tidak mendapat bekalan air paip bersih. Oleh itu, mereka terpaksa menggali sendiri punca air. Air bawah tanah ini sepatutnya diisi kembali dengan sumber air hujan. Akan tetapi, 97% kawasan Jakarta adalah konkrit dan tar, menyebabkan air hujan tidak dapat diserap ke bawah tanah. Permukaan tanah semakin menurun. Permukaan tanah semakin menurun, manakala paras air laut pula semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Hujan lebat menyebabkan banjir kilat dan struktur tanah tidak mampu menampung pembangunan yang pesat di bandar Jakarta. Pemerhatian dari satelit milik NASA menunjukkan, kenaikan aras laut global ketika ini ialah sebanyak 3.6 mm setahun, dan kawasan pesisiran pantai sangat terdedah berisiko tinggi untuk terus tenggelam dalam jangka masa terdekat. Paras air laut mungkin akan naik sebanyak 2 meter dalam tempoh 30 tahun lagi. Hanya beberapa bahagian Jakarta yang berisiko untuk tenggelam dengan cepat. Akan tetapi, masalah yang sangat kritikal di kebanyakan bandar Jakarta ialah banjir yang melanda saban tahun. Bagaimana masalah di Jakarta boleh diselesaikan? Untuk mencegah kawasan di Jakarta dari terus tenggelam,
pemantauan dan pemetaan tepat perlu dilakukan di kawasan berisiko selain mencari faktor penyebab. Aktiviti mengalir sendiri punca air bawah tanah secara berlebihan perlu dihentikan. Pihak berkuasa mengambil langkah menghentikan perniagaan pemilik bangunan yang tidak mempunyai lesen mengalir sumber air bawah tanah. Kerajaan tempatan agak terlambat menyedari aktiviti yang memberi kesan yang serius ini dan mula mewajibkan lesen bagi memantau beberapa banyak air yang diekstrak. Pada tahun 2007, banjir besar melanda Jakarta mengorbankan 50 orang dan sehingga 300,000 penduduk terpaksa berpindah setelah air naik di 1/3 bandar Jakarta. Pihak kerajaan perlu mengambil serius masalah bekalan air bersih untuk penduduk serta pembangunan infrastruktur dan bangunan di kawasan yang sudah teramat padat boleh menambahkan lagi risiko. Peningkatan paras air laut seluruh dunia semakin membimbangkan dan laporan IPCC pada tahun 2019 mengesyorkan pembinaan struktur penghalang seperti benteng atau tembok laut. Tembok laut yang kukuh dan tinggi perlu dibina untuk menghalang air masuk terutamanya apabila air laut pasang. Terdapat 13 buah sungai di Jakarta dengan masalah pencemaran yang teruk menyebabkan air melimpah keluar ketika musim hujan dan membanjiri kawasan padat dengan penduduk. Pembersihan sungai dan kesedaran orang awam mengenai penjagaan sungai adalah penting. Selain itu, Kerajaan Indonesia bersama-sama syarikat dari Belanda juga telah membuat pelan pembangunan Great Garuda atau Giant Sea Wall pada tahun 2014 bagi meninggikan dan mengukuhkan tembok laut yang sedia ada, membina tambahan 34 km tembok laut luaran dan membangunkan 17 pulau buatan di kawasan Teluk Jakarta. Struktur projek ini akan dibina mengikut bentuk burung Garuda, menelan kos $40 bilion dan dianggarkan mengambil masa lebih 30 tahun. Projek ini boleh menjadi struktur yang dapat menyelamatkan Jakarta atau merugikan kerajaan dengan belanja yang besar tertumpu kepada satu projek sahaja. Cara lain yang boleh digunakan ialah dengan membaik pulih alam sekitar seperti memperbanyakkan hutan paya bakau yang mengikut kajian dapat mengurangkan lebih 15% kesan buruk akibat banjir. Akan tetapi, hutan bakau yang ada di Jakarta ini hanya di bahagian barat dan 93% atau 272 hektar ekosistem ini telah musnah akibat pembangunan dan pencemaran. Kesimpulannya, kebanyakan ibu negara yang dibangunkan tanpa melihat kepada kemungkinan kepesatan pembangunan dan penambahan populasi masa hadapan menyebabkan pelbagai masalah yang timbul seperti hari ini. Pelan pembangunan yang tidak dirancang rapi sejak awal tanpa mengambil kira faktor perubahan alam sekitar akibat aktiviti manusia, ditambah lagi fenomena kenaikan aras laut dunia menyebabkan banyak bandar-bandar penting seluruh dunia sedang mengalami masalah ditenggelami air. Selain itu, ia juga turut menjadi salah satu faktor ibu negara Indonesia dipindahkan dari Jakarta kepada Kepulauan Borneo. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.